Bumi sedang dalam bahaya, sangat panas, global warming. Makanya kawan, hari ini kita bakal latihan untuk menanam dan merawat pohon di Minecraft. Hari ini kita bakal punya pohon kita sendiri di Minecraft. Bertemu lagi dengan Kubikin Krim, dan hari ini kita bakal menanam dan merawat pohon kita sendiri di Minecraft kawan, seperti layaknya anak kita sendiri. Jadi aku udah siap nih, tapi masalahnya kawan, kita nanam pohonnya di map buatan Nico the Pro. Kalian inget gak map pintu yang kemarin aku mainin yang sangat menjebak itu? Nah, map itu dibuat sama orang yang sama kawan, Nico the Pro. Jadi semoga pohon kita yang aku anggap sebagai anak sendiri itu tumbuh dengan normal, jangan kelainan mental please. Ya udah kawan, kita bakal mulai. Kelihatannya kita bakal nanam dan numbuhin pohon kita di sini ya. Tapi pertama kita perlu bibitnya, dan aku tahu kawan tempat yang tepat untuk mendapatkan bibit pohonnya. Yeay, berkali. Yoi, kita dapat the sapling. Hey, the sapling. No. Brokoli. Dan di sini ada dua chest kawan. Di sini ada open the chest dan di sini ada open the Itu Inggris apa open the way? Ya. Oke, kita bakal coba kesini dulu ya kawan ya. Open the chest. Kita dapat dirt cleaner. Apa ini kawan, durability-nya -11. Ah, kenapa udah mau hancur gini sampit ya, woi. Ini masih layak pakai apa alatnya kawan? Ya udah kita coba. Ternyata satu chestnya lagi ada sebuah jebakan. Lagi dong, lagi. Yeah. Ada suara ufnya lagi ya. Roblox sekali. You know what? Bagaimana kalau misalnya kita mojok di sini? Hehe, dia tidak akan bisa menjebak kita. Kamu pikir kamu pintar para jebakan, hah? Aku loh lebih pintar. Lagian itu kenapa warna ungu-ungu gitu, dah jijai. Yaudah, ayo cuy, kita bakal ambil ini dirt cleaner dan kita bakal ambil the saplingnya. Kita langsung taruh aja kawan. Dah, kenapa ini kawan? You planted a tree on coarse dirt. Oh, itu coarse dirt kawan, bukan dirt beneran. Tidak. Pantesan kita dikasih dirt cleaner atau alatnya, woi. Ternyata menanam pohon itu tidak mudah ya kawan ya. Kita harus mengerti prosedurnya dengan baik dan benar. Gak bisa nanam sembarangan. Atau sebenarnya ini nyebelin aja nih, gara-gara Nico the Pro ya. Sumpah tampol juga lu. You know what? Okay, fine. Kita bakal ambil dirt cleaner ini dan kita bakal ambil brokoli kita tercinta yang akan menjadi pohon ya. Berarti kita klik kanan kah? Yoi, kita klik kanan dan sekarang seharusnya udah jadi dirt. Nah, yes, yes. Di sini ada skip dialog. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bawel, kita bisa skip kah? Oke, now you must protect it. Kita harus melindunginya. Apakah kau punya apa yang kamu perlukan? Hello, how are you? I can't complain. Kamu nggak bisa komplain, tapi sesuatu is mind blowing. Meledak, meledak beneran dong. Sumpah, woi. Aku lagi baca loh. Dalam bahasa Inggris lagi ya. Aku harus mentranslatkannya sambil membacanya. Kamu pikir sel otakku bisa menghandle-nya gitu secara bersamaan? Tolonglah ya. Oke, dia kasih tahu intinya teks ini itu nggak ada alasan untuk muncul. Intinya kita harus nyiram brokolinya. Jadi ternyata teksnya itu hanya untuk mengalihkan perhatian kita. Eh, tolong. Hah, teks gitu mengalihkan perhatian kita ya. Cream Team loh, mengalihkan duniaku. Makanya kawan, boleh kali kawan pencet like di video ini dan boleh kali kawan tinggalkan subscribe-nya, join Cream Team. Semoga hari ini Cream Team bisa menanam pohon dengan baik dan benar ya. Ayo cek. Kali ini kita bakal menanamnya dengan benar. Skip dialog. Oke, kita skip aja lah ya. Bye dialog. Aku nggak perlu dialogmu. Kita bakal langsung siram aja ya. Oh, ini nih, ini dia. Drop to water. Nah, yo ikan, tumbuh dong. Ini kayak rambut Upin coy, cuman selai doang rambutnya, tolong. Pohon, pohon, turut berduka cita atas rambutmu yang tidak tumbuh dengan sempurna. Udah kah pohonnya gini aja? Pohonnya gini aja guys. Oh, di sini ada chest lagi kawan, 3 muncul. Aku kira pohonnya gini aja ya. Udah, ini udah gede, udah go green kita ya dengan pohon sebesar ini coy. Alah. Oke, di sini ada chest. Itu kenapa ada grass di situ kan? Kenapa ada rumput? Kenapa dah? Ya whatever. Wah. Oke, kita ambil bone meal ya. Untung aja kita nggak berdiri di sini kawan. Hampir aja ya kita kena jebakan Batman kawan. No, aku lupa lari, tidak. Happy little tree, no. Jangan pergilah kau, jangan. Kita jangan mojok di sini please. Ah.
Mati dong aku, no. Ngulang lagi dari awal. Wah, ini kode pro. Wah, aku tadinya berhasil untuk menghindari jebakannya, tapi tidak juga ternyata ya. Ketika Tuhan berkata lain, ya udah kita bisa apa sebagai manusia yang lemah ya guys ya. Astaga, nanem lagi kawan, tolong. Ya, nggak apa-apa sih kawan, belum jauh ini ya. Tapi dari hari ini kita bakal lebih berhati-hati coy. Nggak sembarangan lagi. Hei, aku udah tahu niat jahatmu ya. Yang sembarangan lu, lu pada. Nope. Lah, kok turun? Nope. Lah, kok turun? Hei, kembalilah Jess. Jangan kabur. Nah lo, kok disepir? Nanam pohon gini amat ya. Yaudah yuk kita cek satu lagi kan di sini. Di sini ada dua bone meal. Oke, kita taruh satu di sini dan satunya lagi di sini. Yoi, dia tumbuh dengan begitu indah. Aku cinta kalian. Oh, di sini ada satu chest lagi kawan. Hello. Di sini juga ada bone. Kenapa bisa ada anvil? Wah, ngulang lagi dari awal kawan. Udah kuduga ya, seharusnya tidak semudah itu. No, kok? Ah, kita harus ambil semuanya dulu. Nyebelin, nyebelin. Nanam pohon kok ribet amat ya. Bodoh amat, capek deh. Oke deh, kali ini kita bakal lebih berhati-hati ya. Aku udah mulai kesel nih sama lu pada ya. Lu berani-beraninya membuli makhluk krim tim ini. Oke, ini bye lah. Gak peduli lagi aku sama yang itu ya. Kita ambil bone meal guys. Oke, kita bakal taruh pupuknya. Hayya, hayya. Nah, udah tumbuh. Dan sekarang kita bakal buka. Terus kita bakal berlindung di balik sini. Lah, gak terjadi apa-apa dong. Kamu tidak bisa menjebakku untuk kedua kalinya. Kamu pikir aku bodoh? Ya, tadi sekali sih bodohnya. You know what? Apakah dua kali? Dua kali? Aku tidak akan terkena tipu muslihatmu, ha? Niko the Pro. Oke, nggak dua kali ya, guys, ya. Oke, ini udah aman-aman aja. Ayo, coy. Kita taruh lagi. Runtuh dong. Untung aja kita nggak di bawahnya ya. Kurang ajar. Hampir aja ya. It's okay. We can fix this. Oh, ini kebanyakan bone meal, kawan. Kebanyakan pupuk juga nggak baik ya. Pohon kita tumbuh terlalu tinggi, coy. Oke, kita disuruh cari sesuatu dekat kolam. Kolam, emang ada kolam? Kolam mana, bro? Emang ada kolam? Oh, di sini ada gerbang, kawan. Oh, ini kolam. Ah, gaming. Ini ada pohon lagi. Kita harus merawat dua anak, kah? Skip. Oke, di sini ada danaunya, kawan. Di sini ada chest, guys. Dan ada tombol di sini. Aku nggak percaya satupun yang ada di sini. Aku ambil aja. Trifixer. Trifixer, coy. Jadi ini adalah alat untuk membetulkan pohonnya kah? Trifixer. Tapi kok aku nggak yakin ya, kenapa alatnya warna ungu begini, bro? Kayak beracun gini, bro. Jangan racuni anakku ya. Ini jangan bilang ini adalah gunting haram, kawan. Ini coba aja, kawan. Kita bakal betulin. Gimana dah? Oh, gitu. Yoi, betul ya. Lah, tapi kok ini ungu? Lah, ini kenapa? See, good as new. Wait, apa itu? Purple spot? Ya, ini warna ungu apa, woy? Oh, no, spreading. No, pohon kita terinfeksi, kawan. Tidak. No. Oh no, semuanya warna ungu guys. Oke, kita harus kabur kah? Kita harus kabur. Kita ikutin ini kah? Kentut-kentut ungu ini kawan. Ini nyebar ke semua pohonnya dong kawan. Gimana dong? Ini kentut-kentut ungu ini menuntun kita kemana? Oh, di atas sono. Gimana cara naik ke atas sono gaming? Kau pikir aku monyet apa? Aku bisa menanam pohon tapi aku tidak bisa melahirkan monyet ya. Gimana cara naik ya kawan? Oh, di sini ada pohon kecil. Kita bisa loncat. Yes! Kita langsung aja kawan ya. Menuju kentut ini. Dan di sini ada apa ini? Totally bukan gerbang masuk untuk ke ruang jahat rahasia. Yes, oke, di sini ada chest. Bloknya turun sendiri dong, kawan. Oke, ini elevator. Bagus. Malah naik elevator yang nge-mall apa kita, kawan? Tolong. Ini kita mau dibawa kemana lagi ya? Tenggelam apa? Aku dikubur hidup-hidup, kawan. Tolong. Lah, di sini ada pintu iron dong. Oh, aku tahu ini. Kalau kalian nonton aku pas main yang pintu-pintuan itu, kawan, ini adalah pintu kayu. Udah kuduga, kawan. Evil sapling. Oh, ini ada evil sapling. Yoi, brokoli yang jahat. Selamat datang di my evil lair. Nah, kamu gimana caranya masuk ke sini? Tom tadinya adalah satpamnya, guys. Oh, classic Tom. Ternyata satpamnya dia namanya Tom dan dia gak ngejagain kita buat masuk ke sini si Tom. Terima kasih Tom. Sekarang aku tahu siapa yang jahat. No, semuanya terinfeksi, guys. Evil tree. Ini pohon dari mana guys? Evil tree. Oh, itu adalah penjaganya guys. Guards, get them. Ini evil sapling bawel juga ya kawan ya. Kita di penjara kawan. Kita ditangkap sama
sapling yang jahat guys, brokoli yang jahat. Tidak. Tapi aku melihat sebuah chest di situ, jadi iya. Cek, kita bakal coba dapetin itu kan. Di sini ada diamond shovel. Wow, gila, sangat diamond shovel ya. Dan ini katanya bisa ngancurin batu yang retak. Ada evil saplingnya dong. Kita bisa hancurin nggak? Oh, kita bisa ambil. Oh, ini Tom. Ini Tom, kayak ini satpamnya. Satpam yang tadi. Hey, put me down. Apakah kamu tahu siapa aku? Nggak tahu sih. Tahu sih, ada namanya, woi, Tom. Oh, maaf karena aku sudah berteriak. Aku Tom. Aku di penjara karena seseorang berhasil untuk menerobos masuk ke dalam penjara. Kita kan kawan. Kita lanjutkanlah kawan, kita hancurkan aja ya kawan ya. Kita hancurkan tembok retak-retak ini. Kita akan kabur. Saya Slim. Slim is sweet. Coba lempar aku ke sana. Oke, kita disuruh lempar dia ke sana. Dia pengen keluar sendiri apa? Tidak, aku pengen ikutan keluar. Tapi kita tidak selangsing itu kawan. Tom, aku percaya padamu. Aku kasih kamu keluar. Kau bukain aku, oke Tom? Yeah, dia langsung auto tertanam kawan. You fool. Tidak, the door is open, thank you for bringing me, bye. No, pengkhianat kawan, dia ninggalin kita. Jadi persahabatan kita selama ini. Nah, aku hanya bercanda denganmu, itu udah aku bukain. Yeah, terima kasih Tom. Sekarang sahabat kita adalah Tom ya kawan ya. Cream Team mendapatkan sahabat baru. Astaga Tom, Tom. Oh, ini penjara sebelahnya kah? Penjara sebelahnya ada toilet dong. Penjara aku nggak ada toilet kawan, bayangkan. Weh, ini Tom. Hello Tom. Kita ambil Tomnya lagi, guys. Kita bakal bawa si Tom kemana-mana ya. Oh, ternyata penjara kita juga punya toilet ya. Tempat tidur gratis, toilet gratis. Oh, baju gratis. Nggak bilang, kek. Kan seharusnya aku punya fashion baru. Yoi, gila. Cream Team lah. Udah cakep, kawan. Let's go ya. Oke, jadi kita mesti ke sana kah? Feelingku. Soalnya itu pintu paling besar sendiri ya. Atau kita bisa ke tempat lain dulu. You know what? Buka aja, guys. You shall not pass. Kita nggak boleh lewat, guys. Dan ini pintunya gede banget ya. Kamu boleh lewat kalau misalnya kamu adalah evil sapling. Ya, aku bukan brokoli yang jahat, gaming. Dengan cara menyelesaikan simulasi unfair map. Kita masuk ke dalam simulasi unfair map, kawan. Jadi ini dalam map. Di dalam map. Inception, guys. Di dalam. Intinya kita harus menyelesaikan simulasi ini, kawan. Untuk melewati pintu besar itu ya, kawan ya. Jadi ya... Here we go again. Di sini ada klik desain kawan. Kita bisa klik kah? Nggak bisa klik coy. Ini pusing nih cara keluarnya dari simulasi ini. Gimana wey? Dia ngobrol terus. Aku loh mikirin gimana cara keluar dari sini kawan. Oh. Ya klik sign-nya ya. Benar. Bukan sign yang itu tapi sign yang ini. Saya suka. Oke, aku nggak mau buka chest ya. Soalnya mencurigakan. Aku nggak percaya satupun yang ada di sini lagi ya. Tapi parkour. Kita bisa parkour. Blok merah. Mencurigakan, you know what? Aku hidupnya nggak diatur ya guys ya. Haha, udah kok juga. Di sini ada wooden shovel, sangat wooden shovel ya kawan ya. Kita bisa kesini kah? Yeah, finish the map. No, malah reset the map. Why? Kamu menipuku dasar kau keong racun. Apa pan kawan kita kena tipu? No, kita berhasil melewati satu jebakan. Muncul jebakan lainnya ya kawan ya. Dasar. Kalau bukan yang itu, tombolnya yang mana? Oh, yang ini kah? Ini juga finish the map. Apakah lewat yang biru ini? Bisa... Bilang, yes, kebuka ya. You did it, you open the door. Oh, ini apa nih kawan? Ini adalah parkour ya. Di sini ada kayak simulasi parkour kah sekarang? Haha, dia menantang kita ya. Terus ini ada Tom kawan. Tomnya bawel banget, jadi ya kita skip aja dialognya kawan ya. Oke deh, ayo coy, kita langsung lari ya kawan ya. Di belakang kita ada infeksi guys. Astaga, jatuh. No. But, no. Kita kesan dari vaksin. No. What the heck? Tidak. Jangan bilang dari awal lagi. No. Oke, kawan. Let's go ya. Parkour. Let's go. Aku udah siap. Nah, yang ini nggak boleh gagal, guys. Kalau sekali gagal. Wah, udah tewas aku ya, kawan ya. Astaga. Kita kali ini lebih berhasil, guys. Oke. Jangan sampai gagal di sini. Ambil perlahan-lahan aja guys, gak usah peduliin yang di belakang guys. Yang penting kita pede dan kepercayaan diri kita. No, masih di belakang situ sih. Oke, kita harus lebih perlahan-lahan kawan. Oke, berhasil satu kali, berhasil dua kali. No, loncatan keduanya susah banget guys. Astaga kawan. Nope, satu loncatan keduanya. No, aku menolak untuk nyoba. You know what, gini caranya. Nah, kita bakal menggunakan lava itu untuk manjat. Yes, kita pakai lavanya untuk manjat ya kawan ya. Ayo.
Tuh, dikit lagi. Oke kawan, sekarang kita bakal coba parkournya lagi ya. Kali ini kita bakal coba dengan seksama dan dengan percaya diri. Aduh, dia menantang kita loh dalam master parkour loh. Dua yang tadi itu cuman belum siap aja. Nah, sekarang kan aku udah siap 100%. Jadi kita bisa melewati rintangan dengan sangat mudah. Lihat coy. Nah, ini sih yang susah kawan ya. Aku bisa gak sih ke pojok sini terus loncat aja langsung? Oh, bisa dong kawan. Begitu ternyata triknya ya. Kita coba lagi. No, kita gagal dong. Oke. Yang penting kita udah tahu ya kawan ya triknya. Kita ke pojok. Terus kita, nah, langsung loncat kawan ke pojok. Ke pojok. Terus langsung loncat. Nah, nyampe coy. Kita langsung kawan selanjutnya. Hello, can anyone receive me? Halo, ada yang bisa mendengarku? Ya, aku ada di atas. Di mana Kapten Tom? He didn't make it. Pleasure to meet you. Oke, ini yang ngomong sama kita lagi sama alam ya. Kita lagi berkomunikasi dengan alam, coy. Serem juga ya. Kita berkomunikasi dengan dunia lain apa? Oh, kita dikasih powerful bow ini buat apa dah? Wah, jadi full hijau kawan, keren betul. Damn, keren coy, unfair tris yo, by Nico the Pro. Keren. Oh, di sini ada price-nya. Oh, terkunci kawan price-nya. Ya elah, capek deh. Yoi kawan, kita bisa bikin hijau semua, go green. Ini kayak yang dinamakan go green kawan. Ini kuburannya Kapten Tom kawan. Rip Kapten Tom, tidak. Kapten Tom tewas guys. Tapi lihat kawan, lihat langsung full bunga ya kawan. Keren. Keren, gila. Hijau semua, hijau, gila keren. Oke deh kawan, sampai sini dulu ya kawan ya. Kita menanam dan merawat pohon kita sendiri di Minecraft. So boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan boleh, what? Sebentar. Ini kenapa jadi air guys. Bye, infeksi, bye. Gils, ah, aku ditipu, parah. Masih ngetrol kawan, parah. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe ya. So aku bikin cream, thank you watching, see you next time, goodbye.